Kakak Bunda, sahabat My Collection. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Seperti biasa, My Collection akan jembreng beberapa tas second branded yang pastinya semuanya kece-kece badai. Kakak Bunda, sebelum aku mulai minta tolong ya untuk di-share, like, dan subscribe channel YouTube aku supaya aku semakin semangat nih review tas second brandednya. Kakak Bunda, selama aku mereview, minta tolong diperhatikan secara detail dan jangan di skip-skip videonya ya, supaya tidak ada informasi yang terlewatkan. Oke deh Kakak Bunda, hari ini aku mau jembreng apa aja? Ini dia! Wah Kakak Bunda, hari ini ada 4 tas ya, seperti biasa ya. Aku mau jembreng yang murce-murce ya Kakak Bunda ya. Aku mulai dari yang warna hitam dulu deh. Ini ada yang warna hitam lucu nih Kakak Bunda ya, bentuknya kotak gitu. Dia punya panjang 24, panjangnya 24, dia punya tinggi di 14 ya. Ini modelnya sling bag ya, tapi Kakak Bunda juga bisa dijadikan ini clutch. Nah, modelnya dia seperti ini ya. Dia bahannya pattern leather ya, bahannya pattern leather Kakak Bunda. Terus Kakak Bunda bisa lihat ya di depannya, ini tuh brand Toast loh. Mungkin beberapa Kakak Bunda ada yang tahu ya, ini Toast ini juga brand yang mahal. Ya, dia seperti ada logo teddy bear-nya gitu ya Kakak Bunda. Terus untuk di bagian tengahnya sini ya, dia sudah dilengkapi dengan apa instrumen ya, seperti apa ini, ada gambar kuda-kudanya gitu nih, lucu ya Kakak Bunda ya. Tuh, okay. Dia pattern leather kulit asli tapi yang dilaminating ya Kakak Bunda. Dilengkapi dengan tali panjang ya. Ada tali panjangnya, tapi kalau misalnya Kakak Bunda nggak mau sama tali panjangnya, bisa dimasukin ke dalam tas ya. Nih, jadi dia bisa dijadikan clutch ya. Kalau misalnya buat ke pesta gitu, masukin ke dalam, bisa jadi clutch ya. Modelan dompet seperti ini ya. Tuh, lucu ya Kakak Bunda. Aduh, gemes banget ya. Sekarang lagi musim Kakak Bunda, atau misalnya mau nyantai, tinggal dikeluarin lagi si talpannya ya, bisa dijadikan sling bag. Nih aku tunjukin ya cara pemakaiannya. Nih ya, lucu ya Kakak Bunda. Kalau modelan tas seperti ini gak usah bawa dompet lagi ya, cukup bawa handphone aja, karena ini kan sebenarnya udah seperti dompet ya kan, tinggal bawa kartu aja nih. Tuh ya, model seperti ini ya Kakak Bunda ya. Terus untuk tali dia nggak bisa di-adjust ya, untuk tali dia nggak bisa di-adjust karena udah paten seperti itu ya. Oke, kita langsung lihat looknya ya. Bagian depan dia seperti ini Kakak Bunda. Oke, bagian samping-samping semua masih aman ya, sudut-sudut semua masih aman. Bagian belakang ya, tuh pojok-pojok sudutnya semua masih aman ya Kakak Bunda ya. Ini pemakaiannya wajar aja ya Kakak Bunda. Untuk HW-HW-nya juga dia tergolong masih aman. Kita lanjut ke bagian dalam ya. Bagian dalam dia seperti ada logo-logonya di sini, dia ada tulisan Cina-nya gitu ya Kakak Bunda ya, biasa brand-brand Korea ya Kakak Bunda. Ini bahannya bahan kulit ya. Oke, bagian dalam dia lengkap dengan 3 ruang, 1 ruang, 2 ruang, 3 ruang. Di bagian tengah dia lengkap dengan 1 ruang berzipper. Oke, lengkap dengan slot-slot kartu. Kakak Bunda bisa lihat ya, yang aku bilang tadi, kalau pakai tas ini, pakai clutch ini nggak usah bawa dompet lagi. Cukup Kakak Bunda taruh kartu-kartunya, ini kan dilengkapi dengan slot kartu ya. Nah, tinggal taruh di sini ya. Semuanya masih bersih, masih aman, Kakak Bunda tinggal pakai ya. Cus, siapa yang mau si tas clutch ini, aku kasih the best price aja kalau Kakak Bunda ada yang mau ya. Kalau Kakak Bunda ada yang mau, aku kasih hanya di harga 220 aja. Yuk, Kakak Bunda yang mau bisa langsung screenshot, Kakak chat ke admin. Oke, kita lanjut lagi Kakak Bunda. Ini ada tas ya, warnanya pink. Ini brand Korea Accessories Kakak Bunda. Dia punya panjang 25, dia punya tinggi di 18 ya. Duh Kakak Bunda, ini harus gercep ambil. Ini bahannya bahan kulit Saviano loh ya. Kulit Saviano Kakak Bunda itu kulit kulit asli ya, tapi dia memang agak kaku aja ya. Di tengahnya sini Kakak Bunda bisa lihat ya, dia sudah ada brandnya, brand Accessories. Oke, warnanya warna baby pink, lucu gemoy Kakak Bunda ya. Dipakai sling pun nyaman ya dia modelnya, karena dia mix. Oke, dia mix leather ya, mix leather dengan rantai ya. Jadi rantainya hanya sedikit aja di bagian bawah. Oke. Dia modelannya seperti ini Kakak Bunda. Di bagian depan ada satu ruang lagi ya, ada satu ruang. Dia ada furingnya Kakak Bunda bisa lihat, furingnya masih bersih banget ya. Di tengah sini dia sudah ada brandnya Accessories. Oke. Kakak Bunda boleh ceki-ceki dulu harganya berapa ya. Oke. Nih, bagian depan, bagian samping, sudut-sudut semua masih aman ya Kakak Bunda. Oke, pemakaiannya wajar aja ya. Di tengahnya dia lengkap dengan satu ruang berzipper. Kepala zippernya dia kulit ya, kepala zipper dia kulit. Untuk tali panjang udah dipastikan dia bawaan ya. Oke, warnanya warna baby pink. Kita lanjut ke bagian dalam ya.
zipper semua masih aman ya, zipper semua masih aman. Kakak bunda bisa lihat furingnya bersih ya, furingnya bersih banget sampai ke pojok-pojok semua bersih. Di bagian tengah kakak bunda udah lihat ya, dia ada tag-nya, aksesoris namanya ya, aksesoris. Terus kakak bunda di sini ada tag-nya ya, tag putih. Ini original aksesoris loh kakak bunda. Aduh, mehong kakak bunda, boleh ceki-ceki deh harganya berapa ya. Di bagian belakang ada satu ruang berzipper lagi, oke? Ini kakak bunda kalau beli baru juta-juta. Benar, kakak bunda boleh cari dulu ya, brand Korea, kulitnya kulit asli kakak bunda. Kalau ada yang mau aku kasih the best price aja. Aksesoris ya aku kasih di bawah 300 aja kalau ada yang mau ya. Kalau ada yang mau aku kasih di 250 aja deh. Yuk kakak bunda bisa langsung screenshot, kakak screenshot, kakak chat ke admin. Oke, lanjut. Yang ketiga nih guys ya, ada tas bahannya bahan nilon ya. Ini kayak tempat bekal gitu ya kakak bunda, lucu ya. Panjangnya 29, punya panjang 29, dia punya tinggi di 20 ya. Oke, kita lihat dulu ya. Ini lucu ya, kayak bahannya bahan nilon ya kan. Terus kayak ada motif-motif batik. Nah, seperti ada motif-motif batik ya. Oke, ini modelannya modelan shoulder bag. Nah, kalau dipakai ya kakak bunda, aduh gemes banget warnanya ya. Warna-warna, apa tuh namanya, warna-warna orange gitu ya kakak bunda, lucu gitu. Oke, motifnya sih yang aku seneng motif batik ya, motif batik atau mungkin ke arah-arah motif-motif India gitu ya kakak bunda ya, lucu ya. Oke, ini bahannya bahan nilon, nilonnya nilon tebal banget, terus dia mix dengan kulit ya. Untuk top handle-nya dia sudah kulit loh kakak bunda, ini kulitnya cakep banget tuh ya, kulitnya kulit bagus gitu. Oke, kita lihat bagian depan ya, bagian depan, bagian samping, bagian belakang. Di bagian belakang lengkapi dengan satu ruang berzipper ya, ada satu ruang berzipper. Untuk zippernya sebentar, zippernya aman ya, zipper aman. Oke, masih aman semua ya. Bagian bawah sudut-sudutnya kakak bunda nggak ada yang robek, nggak ada yang kikis ya, semuanya masih aman ya kakak bunda. Ini mah nanti tinggal dicuci lagi, tinggal spa lagi udah kembali bagus lagi ya. Oke, di bagian depan ada satu ruang bermagnet ya, ada satu ruang dengan kancing magnet gitu ya, kancingnya juga masih aman, bersih. Bagian belakang dia zipper punya ya. Bagian samping kiri kanan nih, kalau misalnya kakak bunda mau taruh kertas atau mungkin botol minum ya, ah bisa nih di kiri kanannya ya. Ini berfungsi ya, berfungsi. Oke, kita lanjut ke bagian dalam. Kita lanjut ke bagian dalam, ada satu ruang berzipper ya, ada satu ruang berzipper. Bagian dalamnya dia furing ya, kakak bunda bisa lihat ya, ada furing, furingnya juga tebal banget tuh. Oke, sampai ke dalam. Di bagian belakang ada satu ruang berzipper ya, cakep ya kakak bunda ya. Ini buat jalan-jalan santai aja nih kakak bunda ya, dan enaknya dia bisa disolder. Oke, yuk kakak bunda yang mau si tas batik ini ya, lucu banget, bahannya nilon tebel ya, brand Korea, kakak bunda harus gercep loh, kualitasnya yang pasti bagus ya. Kalau ada yang mau aku kasih the best price aja ya, aku kasih di harga 180 aja. Yuk kakak bunda bisa langsung screenshot, kakak screenshot, kakak chat ke admin. Oke, yang terakhir, siapa yang nggak tahu tas ini nih, warnanya hijau menggoda ya, menggoda iman ini kakak bunda ya. Ukurannya dia mini-mini, cantik gitu ya kakak bunda. Panjangnya 20 ya, panjang 20, dia punya tinggi di 18 ya, 20 dikali 18 cm. Aduh, gemes banget tuh. Ini kulitnya, aduh cakep ya kakak bunda bisa lihat ya, tekstur kulitnya nih, tekstur kulitnya bagus banget tuh ya. Lengkap dengan kaki ya, kakinya ada 4 ya, dia bisa berlari kemana-mana ya kakak bunda, lucu banget ya. Oke, tapi kalau untuk si Lindy yang satu ini, dia modelnya model slim. Oke, dia modelnya model slim ya, nanti kakak bunda bisa atur. Dia ada di sini ada apa, lobang-lobangnya nih, bolongannya ini ya kakak bunda. Jadi kakak bunda bisa atur untuk si panjang pendeknya ya. Kalau merasa ini kepanjangan ya, seperti yang aku pakai ini kan agak panjang gitu ya, gampang kakak bunda, tinggal diatur aja sebelah kiri kanannya ya tuh. Atau misalnya pengen lebih panjang lagi dari sini bisa ya, ini masih ada satu bolongan lagi kok di belakangnya. Oke, tuh ya. Aduh lucu banget, ini warna hijau apa ya bilangnya, hijau neon kali ya kakak bunda tuh. Gemes, ini kulitnya bagus ya, super bagus. Oke, aku langsung spill aja ya kakak bunda. Ini Lindy ya, Lindy, tapi dia ukurannya small punya, ukuran kecil. Oke, untuk HW-nya dia warnanya warna gold ya, untuk HW dia warna gold. Terus bahan kulitnya juga dia cakep banget ya, masih aman, gak ada yang kikis ya kakak bunda bisa lihat. Untuk tali panjang dia dipastikan bawaan ya, tali panjangnya dia dipastikan bawaan.
Oke. Untuk talinya pun dia bisa diatur ya, bisa diatur untuk panjang pendeknya. Oke. Kita lihat untuk bagian depan, bagian bawah ya, kakinya masih ada 4, bagian belakang semuanya aman ya. Terus di sininya belum, nggak bisa ya, ini jahit ya, dijahit gitu. Oke. Kita lanjut ke bagian dalam ya. Seperti biasa kalau lindi ya kakak bunda, tinggal diputer aja gitu. Nah, dia otomatis kebuka sendiri. Jadi nggak ada pengaitnya ya, jadi cuma diputer gitu aja. Bentar ya. Nah, kupingnya nih ya dibuka kiri kanan. Nah, bukanya kayak gitu ya. Tuh, nah bagian ini juga bersih. Oke, bersih bagian dalam. Nah, kakak bunda lihat. Lucu ya, furnya tebel ya kakak bunda, bersih banget ya, bersih amat. Yes, tuh bagus ya kakak bunda tuh. Ini tinggal kasih parfum sih ya, tinggal kasih parfum, ini nggak usah di spa-spa lagi kakak bunda, tinggal pakai sih. Ya tinggal pakai, ini tinggal masih bersih banget. Oke, nanti aku biasa, seperti biasa sebelum aku kirim aku kasih parfum dulu biar wangi ya. Oke kakak bunda, siapa yang mau si mini Lindi ini? Yang kemarin gak kedapetan Lindi, yang kemarin banyak banget yang WhatsApp pengen Lindi lagi kak, pengen Lindi lagi ya, belum datang lagi. Dan aku dapet nih yang sekarang small size ya, ukurannya 20, ini yang paling dicari loh, ini paling dicari banget. Karena handphone yang paling gede ukurannya berapa sih? 18 cm ya, ini muat ya, Pro Max semua ini masuk ya. Oke, terus untuk kulitnya aku suka banget tuh, lemes ya kakak bunda, kulitnya bagus, lemes, belum ada kikis lagi ya. Yuk, siapa yang mau si Lindi hijau ini? Ini jarang ada kakak bunda, boleh ceki-ceki dulu deh. Warna terjarang yang pernah aku lihat ya, untuk warna hijau seperti ini ya. Siapa yang mau Lindi ini, aku kasih the best price aja. Orang jual mungkin masih di harga 500-an ya, untuk model seperti ini ya. Kalau kakak bunda ada yang mau, aku kasih di 380 aja nih kakak bunda. Yuk kakak bunda, bisa langsung screenshot, kakak chat ke admin. Oke, wow. Udah habis lagi nih kakak bunda isi rak aku. Terima kasih banyak kakak bunda yang selalu stay tune nonton channel YouTube aku. Kakak bunda yang mau bisa langsung gercep-gercep chat ke admin ya. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Dadah.